تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama ussalaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih, yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa, meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, mengajak manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah, mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan, hujan belum juga turun. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu. Ia angkat tangannya. Aku, katanya, dipanggillah, kemarilah wahai Yazid. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa, Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini, dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah, dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan, belum selesai di ketiga kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat, turun hujan spontan, bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal, tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah seandainya kita berposisi seperti Yazid, apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya berdoa langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul, popularitas pun ingin diraih, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas. Benar, Yazid ibn al-Aswad tidak lebih dari 1 pekan setelah doanya. Hanya berlalu 1 kali Jumat saja, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Betapa indah cerminan keteladanan para ulama ussalaf bagi kita. Sementara orang-orang di zaman seperti sekarang ini sangat mudah sekali tergoda untuk mendapatkan popularitas. Semoga Allah lindungi kita dari keinginan untuk tenar di hadapan orang lain. Tidak ingin dipuji kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, cinta, ridha kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.